Belum selesai mengatasi wabah virus corona, Cina kembali dirundung masalah baru. Dalam sebuah rekaman video, Cina kini tengah menghadapi serbuan dari ribuan belalang yang berasal dari Afrika. Serbuan belalang tersebut kini telah mencapai perbatasan Cina. Dikutip tribunnews.com dari Daily Star, Jumat 21 Februari 2020, sebuah rekaman video menunjukkan kelompok belalang terbesar di dunia mencoba menyerang Cina. Sebelumnya, ribuan belalang tersebut telah merusak jutaan hektar tanaman di seluruh Afrika Timur dan kini telah mencapai perbatasan Cina. Sebuah video pendek menunjukkan ribuan belalang itu sudah mencapai di perbatasan Xinjiang di barat negara pada 15 Februari 2020. Belalang tersebut terbang melintasi Laut Merah ke Eropa dan Asia dalam beberapa hari terakhir. Negara yang berbatasan dengan Cina seperti Pakistan baru-baru ini juga menyatakan darurat nasional setelah ribuan belalang menyerbu kawasannya. Meski demikian, Cina mengklaim telah melakukan antisipasi untuk menahan gempuran miliaran pasukan belalang. Mereka mengklaim teknologi modern yang mereka miliki bisa menahan ribuan belalang yang mengacaukan Afrika tersebut. Seorang pakar menuliskan keberadaan belalang itu bisa menimbulkan ancaman besar ke Cina, Thailand, Laos, dan Vietnam. Demikian Tribunnews Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!